poinnya sih, maksudnya dari cara strategi mainnya lebih inisiatif buat temponya lebih cepat. Orang dari Isan sendiri, tipe permainannya dia nunggu kesalahan lawan ya, jadi dia nggak jarang main kayak bola naik tembak atau inisiatif serangnya. Dia bukan main yang tipe yang seperti itu. Jadi tadi dari pertama, coba terapin tempo apa permainan kayak gitu. Terus yang kedua, set kedua sih udah mungkin Isan juga udah pelajari dari set pertama, dia ada beberapa permainan sedikit. Pas set ketiga juga sama. Intinya sih jangan, ya kita berdua sama-sama nggak bisa apa namanya, nggak bisa sama-sama langsung mati. Jadi kayak ujung-ujungnya kayak kita balik lagi dulu, terus bola enak baru kita ada kesempatan buat jalan. Di situ juga di mana saya juga coba buat sabar, jadi nggak buru-buru mau defense atau mau nyerang duluan. Jadi soalnya juga kan dari kondisi kok juga kerja juga, jadi nggak bisa di apa namanya dikontrol dengan baik juga. Jadi ya mesti harus sabar, sama-sama sabar sih. Kemarin Isan sempat bicara katanya kalau dibandingkan antara dia sama kamu dan Jojo, katanya dia sudah ketinggalan jauh gitu. Menurut kamu kenapa sih Isan, maksudnya jauhnya tuh di mana, kenapa, dan menurut kamu apa mungkin kamu punya pesan buat Isan mungkin? Sebenarnya dibilang ketinggalan jauh juga enggak sih. Dimana waktu kalau kita lihatnya juga, saya juga masih ngerasa Isan, maksudnya ketinggalan jauh mungkin di pertandingan ya, hasil pertandingan atau segala macam. Cuma saya ngerasa kalau di latihan ya memang kualitas atau ya kualitas semua segala macam gak jauh sih, maksudnya ya sama saya sama Jonathan. Cuma mungkin yang bikin beda atau yang bikin dia rankingnya turun, dia di kepercayaan dirinya di lapangan di waktu pertandingan sih. Itu soalnya memang paling penting, kunci pertama kalau setiap kita mau berangkat ke pertandingan. Memang gak gampang buat dapetin apa namanya kepercayaan dirinya itu. Memang harus dari diri kita sendiri, harus benar-benar mikirnya kayak gimana, kita latihannya kayak gimana, biar mungkin kita percaya diri waktu mau berangkat pertandingan. Jadi kalau semua dari segi fisik, stroke, semua segala macam di latihan sih gak ada jauh beda, cuma mungkin di masalah non tenisnya aja mungkin ya. Kalau menurut saya sih pulang dari sini Sabtu kalau nggak salah ya, Sabtu berangkat ke Olimpiade sama Asus. Nah, itu namanya apa sih evaluasi kamu yang bisa dilakukan
istilahnya pembuka pintu atau kalah jadi ngasih poin buat lawan gitu. Jadi ya, pasti ada pressure juga secara nggak langsung buat saya. Dan juga kan saya bawa tim musika yang dimana udah 4 kali juara berturut-turut, pasti ya orang-orang bilang wah bisa juara lagi di ini di tahun ini yang 5 kali. Pasti saya juga ada keinginan buat kayak gitu, cuma pasti ada pressure secara nggak langsung waktu saya mau main di lapangan gitu. Jadi ya itu sih yang bikin saya apa namanya coba ngetes juga di minggu ini sebanyak apa saya bisa apa ngeluarin apa yang saya punya, walaupun saya misalnya saya diturunin hari pertama kedua sampai final ini saya bisa kasih yang terbaik, saya bisa kasih poin ya coba maksimal, coba konsisten juga di lapangan. Ini juga jadi pembelajaran juga kayak tadi di lapangan gimana saya bisa manage tegangnya, gimana saya bisa manage semua yang ada apa faktor non teknisnya di lapangan kayak gimana. Jadi mungkin bisa dibilang jadi pemanasan buat pelatih sama di Swiss. Kalau seminggu bilang berangkat ini biasanya program latihan kayak gimana? Program latihan semenjelang seminggu ya, seminggu kurang lah. Seminggu kurang sih. Gak yang berat banget sih. Mungkin kalau berat juga mungkin kan nih besok, mungkin besok baru balik ke Jakarta Selasa latihan. Mungkin Selasa di Selasa Rabu masih agak naik, masih bisa naik dikit lah ya. Mungkin nanti setelah Kamis Jumat terus biasanya Sabtu malam berangkat itu mulai ya istilahnya mantep-mantepin aja sih. Jadi kayak feelingnya kayak gimana segala macam, terus juga siapin lagi pikirannya. Pasti ada game sih nanti di hari Jumat itu ya, pasti nanti di apa di kayak bayangin lagi kayak pertandingannya mau kayak gimana ya gitu sih. Gaya-gaya kalau nanti sih gak ada yang mungkin biasanya gak ada yang berat banget naik. Kalau nggak salah, kalau di Eropa itu bolanya lebih berat ya? Iya. Nah itu, sedangkan kita di Indonesia kan kenceng. Itu persiapannya gimana untuk menghadapi? Ya pastinya yang pertama yang paling penting kalau pertandingan gitu ya, mau bola cepat, mau bola lambat. Persiapannya pasti kalau bola lambat, power sih yang paling jelas ya. Dari power tangan, otomatis kan kalau bola lambat, powernya harus lebih. Apa kepakainya lebih gitu ya, soalnya kayak mukul kencang dikit aja, mukul kencang aja kadang bisa tangguh, kadang nggak nyampe atau gimana. Jadi power pertama, terus kedua juga cara bermain sih, kayak strategi mainnya, kayak lawan bola lawan ini bola kayak gini mesti kayak gimana gitu ya. Misalnya kayak tadi hari ini sama ya di minggu ini kan pokoknya cukup kencang juga, jadi otomatis dari permainan juga nggak bisa kayak bola lambat, jadi otomatis harus apa ya, kalau saya pribadi sih harus nyerang duluan lah, jadi kayak ya bola turun duluan, jadi nggak bisa kayak lob sembarangan asal kenceng, jadi mesti ada feelingnya sama strategi bermainnya memang yang paling penting kalau saya.